Dok, kalau untuk dari ada anjuran dari dokter baik juga pakar kesehatan yang kemudian menganjurkan untuk mengkonsumsi obat-obat tradisional. Apakah ini kemudian bisa dicampur gitu penggunaannya dengan obat yang vitamin yang memang dari apotik dengan kemudian yang obat-obat tradisional itu seperti apa sih porsinya, Dok? Jadi sebetulnya kita juga harus lihat obat tradisional ini apa, dibeli di mana, keadaannya seperti apa, ya satu-satu. Jadi kalau saya usulkan lebih baik Indonesia ini kaya akan spices sebetulnya, rempah-rempah, bumbu and so on. Kenapa kita nggak starting, kita mulai dong masak pakai kunyit, tambah jahe, semuanya yang rada-rada hangat dan segar, itu kan lebih baik daripada kita tidak jelas misalnya obat tradisionalnya dari mana. Okay. Ya, dan juga kalau yang herbal itu ada yang namanya echinacea. Yeah. Nah, itu lumayan, itu ada studi-studinya. Ya, walaupun efeknya katanya tunggu 4 bulan baru bisa mencegah. Makanya tadi saya bilang kan, jangan karena corona baru belajar mulai starting hidup sehat. Tapi sebetulnya ada corona, tidak ada corona, kita tetap harus jaga imunitas kita. Misalnya echinacea itu bisa dipakai ya, dan beberapa ginseng ya. Hal-hal seperti itu bisa, selain tentunya tadi yang kita sebut dengan suplemen atau nutraceutical tadi seperti zinc, vitamin D3 dan antioksidan. Baik. Saya ke Dr. Fathia. Dok, ini untuk pengobatan dan juga penanganan sendiri harusnya seperti apa sih? Dan juga melihat bahwa keduanya masyarakat panik masyarakat tentang masker, seharusnya penggunaan masker yang benar itu seperti apa gitu, Dok? Ya, jadinya untuk orang yang terkena infeksi corona ini, yang sudah pasti dilakukan isolasi. Ya, isolasi di rumah-rumah sakit yang sudah menjadi rujukannya. Karena memang sudah standar WHO yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Oke. Ya, untuk terapinya memang sampai saat ini belum ada yang spesifik. Ya, kalau memang kita tahu, kalau misalnya musuhnya virus, ya obatnya harus antivirus. Tapi untuk virus corona ini sampai saat ini belum ada studi yang mengatakan bahwa inilah obat yang terbaik untuk coronavirus. Baik. Ya. Lalu untuk masker sendiri, jadinya masker itu masker bedah ya, saya yang maksud ya, yang katanya dihebohkan oleh orang-orang yang harus beli banyak apa segala macam, itu sebaiknya digunakan oleh orang yang sakit. Kenapa? Okay. Orang yang sakit flu ya, supaya dia tidak memerciki orang-orang lain dengan dropletnya. Kita tahu kan kalau misalnya kita lagi bersin tuh kemana-mana ya, dan untungnya ya, masih untung juga nih, partikelnya itu dalam kurang dari 1 meter dia sudah turun ke bawah. Oleh sebab itu, kenapa untuk salah satu pencegahan dari coronavirus ini, yaitu sering-sering melakukan cuci tangan dan melakukan pembersihan di tempat-tempat yang memang sering dipegang oleh orang banyak, seperti kenop pintu, pencetan lift, railing tangga. Nah, itu oleh yang punya tempatnya itu sebaiknya memang sering dibersihkan. Dok, untuk pembiayaannya sendiri apakah memang ditanggung sama pemerintah semua atau seperti apa sih, Dok, terkait pengobatan dan penanganan corona ini, Dok? Iya, untuk yang penanganan virus corona ini belum mendapatkan edarannya, itu ditanggung oleh pemerintah. Dengan pemerintah begitu. Terakhir mungkin Dokter Maya, ini himbauannya begitu yang kemudian harus dilakukan masyarakat dengan adanya panic attack, makanan-makanan apa saja yang kemudian harus dikonsumsi pastinya, terus hal-hal apa aja nanti bisa untuk menjaga begitu, Dok? Jadi kesimpulan aja ya, kesimpulannya tetap, kita tetap pertahankan pola hidup sehat. Kita udah tahu, nomor satu tidak boleh ada stres, nomor dua jangan kurang tidur. Ya, nomor tiga kita harus tetap olahraga, jangan terus nggak olahraga, apalagi hujan. Nomor empat, cintailah matahari pada jam-jam tertentu, karena disitulah vitamin D3 kita yang kita butuhkan untuk protection kita. Kemudian pola makan yang baik dan seimbang, tidak banyak gula, tidak dipanaskan, tidak digoreng terlalu kering ya. Kemudian suplementasi apabila diperlukan. Baik, Dokter mau menambahkan untuk himbauannya terkait perbincangan kita hari ini, Dok? Iya. Untuk rokok, berhenti merokok. Baik. Ya, seperti Dr. Maya tadi katakan, kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yes. Ya, salah satunya dengan pola makanan yang benar, jangan mengandalkan 100% kepada suplemen. Yes. Ya, jangan mentang-mentang ada virus ini, kita minum ini jadi sehat ya, belum tentu juga. Karena yang namanya daya tahan tubuh itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik. Terima kasih Dr. Maya atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Dr. Maya atas waktu